Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusaibah binti Ka'ab, seorang istri dari Sa'id yang memiliki dua orang anak bernama Ammar dan Sa'ad. Ia dijuluki perisai Rasulullah. Setelah menerima kabar syahid suami dan kedua anaknya, Nusaibah menangis bukan karena kehilangan mereka, tetapi ia menangis karena sudah tak memiliki apapun lagi yang bisa ia berikan untuk membantu Rasulullah dalam peperangan. Sampai pada akhirnya, ia memutuskan agar dirinya sendirilah yang ikut berperang, membela agama Allah. Nusaibah syahid di medan perang, dengan kematian yang disambut ribuan malaikat.